Yo yo yo, kembali lagi bersama Bang Edo di channel YouTube Jodohkan. Video kali ini Bang Edo akan menjelaskan proses pemasangan pintu sliding rel atas ya. Ini tutorial pemasangan pintu sliding rel atas, dan yang sebelumnya kan proses pemasangan pintu sliding rel atas bawah. Ini sekarang kita akan memasang dengan rel atas. Mau tahu seperti apa, nanti dijelaskan saat pemasangan. Oke, ikutin terus, go. Nah, sahabat juragan, ini relnya ya, untuk rel atasnya. Yang sebenarnya udah disiapkan di toko, udah dirakit. Jadi kita tinggal nempelin ke tembok. Bagaimana? Ini pintu kita udah pendekin. Nah, kita masukkan relnya. Kita bawa ganjel pakai ACP atau pakai apa aja. Nah, kurang lebih antara 5 mili atau 2 kedebalan ACP. Ini kita pakai ACP yang 3 mili, jadi kurang lebih 6 mili. Oke, nanti kita sesuaikan. Iya, ini ukuran udah sesuai sama ukuran openingan yang ada. Nanti kita tinggal bor pakai bor beton STS 6 mili. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. Kita skrup. Oke, nanti kita skrup lagi pada sisi yang sebelah sana. Pasang kita penambahan skrup, banyakin biar kuat. Oke, setelah tadi melihat pemasangan rel atasnya, terus kan di skrup dibanyakin udah kuat, kita masang untuk pentokannya. Bentukannya sendiri tadi kita potong sesuai tingginya rel, jadi buat kekuatan juga. Ini kita lagi skrup sama Bang Dirma. Oke, sahabat juragan, setelah pemasangan untuk tiang pentokan atau tiang kuncinya, kita pasang untuk kait bawah. Ini kait bawah ya. Ini kita sesuaikan di ujung. Fungsinya biar pintu ini nggak lari-lari, nggak lari kemana-mana. Jadi contohnya kalau belum dipasang ini, tuh kita masih bisa lari-lari kemana-mana pintunya. Nanti kalau udah pasang ini, jadi dia enak jalannya, lurus. Oke, kita lihat proses masangnya.
Nah, pertama-tama kita tarik garis lurus dulu biar natnya sama. Kita garis, tandain pakai pensil atau pulpen atau spidol, apa aja yang ada. Lalu kita taruh di tengah-tengah antara garis tadi, kita tandain. Setelah ada tanda begitu, kita buat oke, kita masukkan Fisher S6 nya. Kita pakai sekrup. Ini caranya seperti ini. Setelah udah di sekrup, cara pemasangannya kita angkat sedikit. Tuh, jadi setelah dipasang namanya pentokan bawah, dia udah nggak bisa lari-lari kemana-mana. Dia cukup lari di situ aja. Oke, setelah pemasangan itu kita lanjut untuk pemasangan stopper sama ngelubangin buat kuncinya. Ikutin terus. Jadi kita lepas dulu protek yang ada. Kita kasih tanda. Oke, sesuai ukuran kita repeat. Kita pakai repeat putih untuk menyesuaikan warna yang ada biar tidak belang. Kita repeat bagian atas. Setelah stopper terpasang, mari kita pasang atau kita pasin untuk rumah kuncinya. Kita tandain. Terus kita lubangin. Setelah kita bor, lalu kita gerenda. Sedikit dicongkel. Kita coba dulu. Langkah selanjutnya kita pasang covernya. Oke, setelah tadi melihat proses pelubangan kunci, mari kita coba tes. Susah, sobat. Enak. Coba sekali lagi. Oke. Ini untuk pentokan belakang ya, biar si roda itu nggak ngelos ke belakang. Untuk stoppernya. Iya, stopper untuk rel atasnya di bagian belakang. Nanti kita cekrup di ujung. Oke. Nah, kita pasang untuk pentokannya dulu. Kira-kira sesuaikan untuk ruang jalannya biar enak. Jadi dihitung dari lebar kebutuhan untuk ruang jalannya. Bisa disesuaikan sih.
Jadi biar handle yang dari sana tidak mengganggu, jadi kita atur agak maju dari openingan. Caranya gampang, tinggal diputar doang, bisa pakai obeng. Sip. Kita tinggal pasang, tutup relnya. Iya, jadi stopper itu bisa megang gini. Tes, tes. Oke, okay, guys. Ready. Oke. Okay. Kita lanjut apa nih? Lanjut pemasangan penutup rel atas biar rapi, biar nggak kelihatan rel. Oke. Apa? Caranya gimana sih, Pak? Caranya kita pasang speko dulu. Kita di repeat. Kita kasih beberapa sisi. Oke. Okay. Setelah tadi relnya kita pakai spigot, kita selanjutnya pemasangan untuk penutupnya yang sebelumnya udah di setting sesuai ukuran dari pet. Pemanis biar si RL nggak kelihatan. Sip. Nah, seperti yang lihat, akhirnya pemasangan pintu sliding rel atas sudah selesai. Tadi melihat proses dari mendirikan pintu, terus memasukkan relnya, sekrup, ya sama pendokan bawah. Akhirnya selesai. Nanti kita lihat seperti apa. Oke. Sebelum akhiri video ini, nanti kita lihat proses pemasangan pintu sliding mini. Itu namanya pintu sliding minimalis. Oke. Okay. Let's go. Ya, kita langsung eksekusi pemasangan sliding untuk di bawah apa ini mungkin buat ruang santai kali ya, jadi biar agak tertutup, agak rapi, jadi ditutup. Dan juga ini menjadi fungsional ya, jadinya yang tadinya. Jadi tadinya terbuka, jadi kan kelihatan barang. Jadi kalau ditutupkan jadi kelihatan rapi. Oke, ikuti terus proses pemasangannya. Cus. Jadi sebelum kita pasang, kita satukan memakai spigot biar kuat. Kita repeat, guys. Jadi nanti ini nempel ke sini. Iya. Jadi nggak ada pergerakan. Iya, nggak ada pergerakan. Di atas satu, di bawah satu, biar makin mantap. Setelah tadi di spigot, kita satukan dengan yang satunya. Agak ini nih, kayaknya mesti ini air kelapanya yang ada rasanya. Dengan air kelapa doang. Beri saya kelapa.
Oke. Okay. Nah, udah kuat. Yes, yes. Terus kita baru. Musik. And begin the year. Nah, setelah tadi melihat proses menyatukan, sekarang kita masukkan kepada lubang. Kita masukkan bareng-bareng. Pelan-pelan, guys. Sip. Setelah itu kita bor pakai 6 mili ya, seperti pada video yang sebelumnya yang udah dijelaskan sama Bang Eko. Kita pakai pertama dulu 6 mili, terus nanti kita bor beton 6 mili juga pakai Fisher S6. Iya, dan untuk tutorial pemasangan sliding rail atas nanti secara lengkap bisa dilihat di video di atas sini ya. Di atas mana? Lawan. Nanti ikutin terus. Oke, siap Mang Dirman. Ini nggak pakai mic ya? Satu buah. Oke, tiga. 21 yuk. Oke guys, setelah pemasangan selesai biar kuat, biar rapi, kita lanjutkan tahap penyilenan. Oke guys, pasti teman-teman banyak bertanya ya, kenapa setiap kita proses pemasangan kusen baik pintu, jendela ataupun sliding, kenapa harus silen gitu ya? Ya karena banyak kelebihan dari silen ya, selain menguatkan kusen yang kita pasang, juga merapikan dan juga menjaga biar gak ada celah sedikit pun, kayak air masuk, serangga masuk gitu. Itu kelebihan dari silen. Selain kuat, rapi, dan aman juga tentunya. Oke, sip. Di sela-sela pemasangan dikasih kopi, jadi kita ngopi dulu. Rusuh. Gila nih. Oke, sahabat juragan, setelah tadi melihat proses pemasangan sliding mini, terus pintu sliding yang pakai rail atas, kita lanjut pemasangan kitchen set. Kitchen set kita ada di sebelah sini nantinya. Iya, tadi udah diukur sesuai lokasi yang ada sama ya, sesuai keinginan customer. Jadi kita pasang di sini. Oke, kita ambil bor dulu. Oke, ini kitchen setnya ukuran tinggi 80, panjangnya 174. Oke, sahabat juragan, sekarang kita mau angkat lemarinya. Nah,
sengen nih. Man, udah mentok, man. Ya. Dulu. Tangan jepit. Tangan. Saya turun. Tahan, tahan. Up. Sudah? Ya, up. Tahan, ya. Ya, tahan. Tahan, ya. Buka tangga jeng kita. Bisa, ya, dulu. Cangkul, pertama cangkul, sekeru asup, ke. Boleh, mau nahan doang. Nahan doang. Nahan doang, gila. Lu siapa itu? Ini mah mending sih, kecil. Mas kemarin kok biar yang syuting doang ya? Bukan. Nah, yang di Karawaci, kalau yang di Suvarna mah. Yang kemarin tuh. Suvarna mah barannya gampang lah. Oke, sahabat juragan. Akhirnya pemasangan kitchen set sudah selesai. Jadi kita lanjut proses finishing, nanti kita lap-lap, terus kita silen, nanti baru kita review, oke? Okay? Ikutin terus videonya. Cheers. Oke, sahabat juragan, akhirnya pemasangan kita hari ini sudah selesai. Pemasangan apa aja? Ayo kita review satu persatu. Kita lihat mulai dari pintu sliding mini. Ini pintu sliding mini itu, ini pakai rel atas bawah ya. Pakai rel atas bawah. Kita pakai kunci TikTok. Ini fungsinya ini, jadi gudang minimalis lah, gudang kecil, jadi customer minta ditutup jadi kelihatan rapi, padahal kalau dibuka banyak barang-barang, jadi biar ditutup. Nah, kelihatan rapi. Di sini ada dua apa namanya, dua item. Jadi sebelah sini sama pakai rel atas bawah, pakai motif granit ini yang bagus. Ini sama, kalau untuk ukuran, ini ukuran tinggi 40 cm kali 180, sama, sebelah sini juga. Oke, ini kita pakai kunci TikTok, jadi bisa dikunci, jadi lebih aman juga barang kalau taruh di dalam. Ini bisa digeser, dua-duanya.
Jadi kelihatan rapi, manis. Oke, itu salah satunya. Terus kita lanjut ke pintu sliding rel atas. Oke. Nah, ini dia custom pintu sliding yang tadi udah dijelaskan step by step cara pemasangannya. Sliding rel atas yang sebelumnya kan sliding rel atas bawah, ini kita pakai sliding rel atas. Jadi ini makanya sama motif granit juga, pakai handle mangkok, pakai kunci kait, dan tadi juga udah lihat ini rel kita tutup jadi biar kelihatan rapi dan mantep dah pokoknya. Mari kita coba. Terus keunggulan dari pintu sliding juga dia, jadi untuk ruangan yang sempit segini jadi bisa meminimalisir ruangan untuk biar kelihatan lebih lebar. Oke, kita pindah ke kitchen set. Kitchen set ini juga customer minta dibikinin ini kabinet atas aja. Ini pakai 1995, engsel kita pakai engsel piano ya, engsel piano pakai stainless untuk handlenya. Untuk kunciannya kita pakai capit udang. Sisi sebelahnya sama, ini dibagi dua ruang biar lega. Dan ini ya kitchen set ini keunggulannya, ini kan kita udah pakai aluminium, terus dalamnya kita pakai ACP, jadi kan kalau di dapur kan itu lembab ya, jadi banyak air, terus rayap. Jadi ini keunggulannya kita pakai aluminium, jadi anti rayap, anti lapuk. Jadi ini juga gampang dibersihkan ya, jadi bisa dilap gampang. Kalau terkena makanan, kena debu, kita bisa dilap. Oke sahabat Jurgen, cukup sekian video hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.